Nama Nancy Pelosi menjadi sorotan setelah beredar kabar dirinya akan berkunjung ke Taiwan. Kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan bakal dianggap sebagai invasi ke China. Namun hal itu akan terjadi jika kedatangan Pelosi ditemani oleh jet tempur Amerika Serikat. Hal itu diungkapkan oleh Hu Xijing, pakar yang juga penulis untuk media pemerintah China Global Times. Hu Xijing mencuitkan hal itu di Twitter pada Jumat 29 Juli 2022, menanggapi artikel CNN yang mengungkapkan rencana kunjungan Pelosi ke Asia. Meski rencana perjalanan Pelosi masih belum pasti, para pejabat China berulang kali memperingatkan agar tak singgah di Taiwan. China memberikan ancaman akan melakukan pembalasan militer jika Pelosi mengunjungi pemerintahan kepulauan itu. Nancy Patricia D'Alessandro Pelosi adalah Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat ke-60. Ia merupakan wanita pertama yang menjabat jabatan tersebut. Pelosi lahir di Baltimore pada 26 Maret 1940. Wanita keturunan Italia ini lulus dari Trinity College dengan gelar sarjana ilmu politik hingga pindah ke San Francisco bersama suaminya. Nancy Pelosi kini merupakan sosok terpenting di Partai Demokrat bersama rekannya Chuck Schumer. Hubungan Trump dengan Pelosi tercatat panas dingin akibat isu pemaksulan dan pembangunan tembok di perbatasan selatan Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!